Assalamualaikum dan salam satu Unimas. Kecacatan bukan penghalang, pelajar OKU Unimas berjaya. Noain Fatihah Muhammad Yusof, pelajar kelainan upaya OKU akhirnya menggapai impian apabila berjaya menerima segulung ijazah sarjana muda sains sosial dengan kepujian kajian khidmat sosial dalam tempoh 3 tahun pengajiannya di Universiti Malaysia Sarawak. Anak bongsu daripada 11 adik-beradik ini menghidapi masalah partial retinal detachment atau lebih dikenali rabun penglihatan tahap 4 sejak dilahirkan lagi. Namun, dengan kegigihan dan keazaman yang kental, Noain dapat membuktikan bahawa kecacatannya bukanlah satu penghalang untuk berjaya di Menara Gading. Beliau juga merupakan mahasiswa cacat penglihatan yang pertama diterima masuk ke Unimas. Sepanjang sesi pengajiannya, Noain hanya menggunakan deria pendengaran sebagai deria utama untuk proses pembelajarannya serta dibantu alat sokongan lengkap bagi memudahkan beliau untuk belajar. Nilai kemanusiaan masih belum hilang apabila penolong pendaftar Pusat Pengajian Siswa Zah, Kamisah Etik yang juga merupakan ibu angkat Noain, sudi menjaganya seperti anak sendiri. Beliau juga tidak pernah membiarkan Noain untuk membuat sebarang kerja rumah, malahan hanya fokus kepada pembelajarannya sahaja. Kamisah berasa bangga kerana Noain merupakan wakil atlet sukan Paralimpik selain aktif dalam bidang akademik. Keazaman Noain tidak terhenti di sini sahaja apabila beliau ingin meneruskan hasratnya untuk menyambung pengajian peringkat sarjana di Universiti Malaysia Sarawak. Baiklah, maka itu sahajalah paparan berita kali ini dan saya, Nur Atika Nasir serta kru penerbitan mengucapkan terima kasih dan salam hormat.